So guys, hari ini gue bakal mainin game Metro Exodus, dimana ini adalah game triple A. Ini adalah game yang baru gue mainin pertama kalinya, dan ini juga pertama kalinya record ya. Jadi gue pertama kali main langsung record ya. Kenapa gue mainin game ini? Karena game ini sudah support dengan fitur RTX ya. Ya maaf ya, kemarin gak habis upgrade RTX, paham lah, email. Ya jadi gue habis ngerakit PC dan gue pengen ngetes di game yang tepat. Kebetulan Metro Exodus ini adalah game yang disarankan untuk mengetes fitur RTX itu seperti apa ya. By the way, kalau kalian pengen lihat cuplikannya sedikit hasil dari perakitan PC RTX gue, nah, langsung cek aja ya. Ya, memang bentar ya. Gue cuma ngasih cuplikan doang. Kagak ada unboxing. Oke, jadi awalnya juga gue bertanya-tanya apa sih bedanya GTX sama RTX. Yang pasti nih, yang gue tahu nih ya, mohon maaf nih ya, yang gue tahu nih ya, RTX itu dia punya real time ray tracing. Ray tracing itu kayak semacam gini nih ya. Mungkin di sini bedanya nggak begitu kelihatan. Yang pasti, nah di game ini itu udah support Nvidia RTX-nya itu bisa di onin bisa di offin. Kalau di offin itu FPS-nya memang jauh lebih tinggi, tapi kalau di onin dia turun ya lumayan jauh juga nih ya. Ini kan FPS 120 nih. Kalau misalkan gua offin itu jadinya 200 kayaknya. Ya kalau di lobby ya hampir 200 lah ya. Betul, ini gua set ultra semua. Tidak ada yang set setengah-setengah ya. Ultra semua ya. Sombong. Dan itu bedanya apa? Bedanya adalah ray tracingnya nyala, itu bakalan bikin grafis yang udah bagus ini jadi lebih bagus lagi. Yang real jadi lebih real lagi, begitu guys. Karena ray tracing itu setahu gue ya, ini lagi-lagi setahu gue, koreksi gue kalau gue salah, ray tracing itu adalah sebuah fitur apa ya? Fitur lah yang membuat rendering di dalam grafiknya itu sampai dengan coloringnya. Untuk selebihnya kalian bisa langsung cek aja di link deskripsi, di situ ada GeForce Community. Kalian bisa nanya-nanya lewat sana juga, karena grupnya itu cukup aktif ya. Terus di link deskripsi juga ada link pembelian untuk Nvidia GeForce, dari mulai seri GTX yang paling rendah sampai GTX paling tinggi, dari RTX yang paling rendah sampai yang paling tinggi juga ada di sana ya. Tolong ya cek deskripsi ya. Oke, mantap. Dan kalau kalian beli VGA Nvidia GeForce seri 20, kalian bisa dapetin game bundle Metro Exodus, Battlefield 5 dan juga Anthem. Linknya juga udah gua taruh di deskripsi. Dan di sana juga ada VGA terbaru dari seri GTX itu seri 16. Jadi 1600-an, 1660 apa ya? Coba koreksi deh, cek aja di bawah deh. Nah, itu gua jujur belum tahu tuh apa bedanya sama seri 10 dan seri RTX. Karena itu seri 16 GTX kayak pertengahan antara seri 10 GTX sama seri 20 RTX itu kayak di tengah-tengah. Mungkin itu diciptakan untuk kaum-kaum menengah ya. Maksudnya itu untuk yang mungkin budgetnya nggak begitu gede, tapi hasilnya maksimal ya, sesuai kantong maksudnya. Ya udahlah, by the way, game ini gue belum pernah mainin sama sekali, jadi kayaknya gue bakalan belajar bareng. Tolong kasih tahu gue kalau misalkan kalian tahu game ini ya, tolong. Oke, karena gue baru, kita normal aja lah. Saya tidak mau bermacam-macam. Oh, ini backgroundnya kali ya. Oh ya, ngomong-ngomong bagian ini gue skip aja ya. Jadi kalau kalian mau mainin gamenya ya langsung beli saja sendiri. Alright, kita dapat FPS sekitar 159 ya, 150-an lah ya. Terus ini look pertama kita tentang perkotaan yang hancur, udah hancur. Terus situasinya bersalju. Yang pasti ini ada monster. Itu monster dong. Ya kan? Ini bukan game horror dong. Masa game horror? Kalau game horror terus ray tracing nyala, oh wadaw. Apalagi kalau udah ada efek center gitu, males dah. Oke, ya, di situ ada anjing yang bukan anjing kayaknya sih. Ya, mungkin anjing yang bermutasi. Kena efek nuklir mungkin. Gue sumpah itu belum tahu backgroundnya kayak gimana. Tolong kasih tahu yang bagi yang tahu ya, komentar di bawah ya. Oke, dari gerakan dan lain-lainnya sih ini sangat wadaw. Oke ya. Oke. Dia jatuh. It's okay. Tidak ada masalah. Ini ngomong-ngomong kamera gue kenapa ini ya? Retak-retak gitu ya. Ini oh, beku apa pecah ya? Shit, real banget ini.
Oh maga. Nah kan. Lihat tembak-tembakan ini apa sih? Keretak-keretak-keretak-keretak. Flashlight. Wadaduh. Kenapa jadi game horror ini? Ini bukan game puzzle kan? Kalau game puzzle gua harus nge-explore. Bukan lah. Oh, pencet E. Oh, di hold. Kok kayak game horror? Itu apa anjir? Sumpah ini. Ini bukan game horror kan? L to light the web with your lighter. Oh. Kita bisa bakar sarang laba-laba. L. Woi, ayu gede. Bang. Ada laba-laba di tangan gua. Itu orang yang fobia laba-laba kayaknya bakalan. Ini game zombie apa gimana sih? Zombie ya? Cing, suara apa ini? Ini bukan game horror kan? Iya kan? Oh! Oh eh, bang. Kenapa ada Godzilla? Ada Godzilla, hah? Kaget gua. Kurang ajar. Udah. Cabut, cabut, cabut. Monsternya brengsek. Kan lu. Banyak kan lu. Masuk, cepetan lari. Pencet apa nih? Pencet apa nih? Kagak pencet. Dicucuk gak tuh matanya. Maaf guys, harus ini highlight. Kenapa jadi story mode? Jadi story mode. Pencet apa nih? Oh, oke, okay. Nyocol sendiri. Mungkin kalau yang very hard mungkin harus pencet-pencet ya. Tusuk tuh mulut. Banyak banget, banyak. Kok idiot sih namanya? Gue baru sadar namanya idiot. Oh, ditolongin kita. Iya. Akhirnya kita nggak sendiri. Kayak ini gamenya grafiknya wadaw ya. Ditambah pakai ray tracing lebih wadaw lagi nih. Oke, yang gua tangkap sekarang kita itu lawan zombie. Awal-awal kagak tahu kesananya nih, mohon maaf. Ini kayak tempat penampungan gitu loh, di bawah tanah. Berarti dunia atas itu hancur karena ada zombie-zombie itu. Bukan zombie sih, apa sih namanya? Monster ya? Anna. It's okay. The doctor said you'll be fine. Jadi gue ini nyari ke dunia luar berharap ada orang lain, kayaknya gitu. Oh, Metro nama tempatnya. Because if not us, then who? Alright, jadi mereka ini survival. Di tempatnya namanya Metro. Gua pergi keluar buat nyari orang lain. Berharap ada orang lain selain orang-orang yang ada di sini. Sedikitnya jelas. Ya, karena mungkin di dunia luar itu dikuasain sama monster-monster yang tadi kita temuin. Brengsek-brengsek itu. Will you take me with you when you find the clean place outside? Clean place. Oh. Apa ini ada virusnya ya? Apa monster-monster itu sebenarnya hewan-hewan ya? Oh, berarti selain gua nyari orang lain, gua juga nyari tempat yang bersih, enggak terkontaminasi kayaknya ya. Maaf ini mah kalau salah nih sekali lagi. Oke, gua di luar lagi nih. Apa misi apa gimana ini? Kayaknya sih misi ya. Please. Iya beb, santai. Anjay beb gitu. But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. Okay. Galak juga ya istri kita ya. Oh, ini ada apa ya? Waktu 13 menit 30 detik. Have you been to all these ruins? Oh, ini kali ya masker kita ya? See all the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. We'll move to Polis. Nih, Dad says he'll arrange bawel ya. For us. Istri kita boleh gua tembak kan nih? Because if not us, then who? Gua kira orang. With a kitchen and a shower. Sumpah, ini bawel banget nih. Hop, gua loncat. Allahu Akbar.
mati gua. Pencet ki. Hampir mati karena loncat terlalu tinggi. Itu apa? Ini apa anjir? Oh, par. Allahu Akbar. Monyet, monyet, bukan monyet, dia monster. Maaf, 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 maaf. Cover gua. Kena lu. Oh, cukup satu hit ternyata. Loh, ayo. Why not? Oh. Pencet G buat ngelap. Bisa ngelap maskernya dong anjir, real banget. Yo, Allahu Akbar. Ada-ada aja. Mana kita? Kok? Kok ada yang ngituin ini sih? Ternyata Allahu Akbar. Oh, gua kira musuh. Gua kira musuh anjir. Sumpah. Masih bingung gua. Oke, 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 oke. Allahu Akbar kan. Beneran musuh ternyata. Apa kita lawan mereka? Oke. Patah lu, ha? Pencet apa nih gua nih? Pencet apa nih gua? Ditampol enggak tuh? Ya Allahu Akbar. Dibunuh semua. Dibunuh semua. Karakter gue ini terlalu barbar anjir. Tapi masih hidup gitu loh. Oke, gak bisa. Oh, kita masuk ke gorong-gorong. Oh, gila sih. Ini experience pertama gue kayaknya. Anjir, kaget kali ya. Oke, sebutannya mutant berarti ya. Berarti mutant di sini yang kena infeksi-infeksi virusnya. Ya dong, koreksi gua kalau salah ya, maaf. Oh, berarti istri kita masih hidup. Si Ana masih hidup. Finally, I'll be of some use. Ini musuh apa teman sih? Okay. They took the girl to the base chief for interrogation. Okay. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Kok dia bantuin gue ya? Let's go. Don't rush though. Okay. If they notice okay. You, we're both done for. Wait. Okay. You'd better not walk into the light. Okay. Let's do it this way. You okay. Sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Oke. Oke. Kita disable lampu-lampunya. Don't rush. Oke. Kita ikutin. Crouch and don't make noise. Terus gua harus ngerangkak, kita emang enggak kelihatan. Iya, ya, gua lihat. Masa enggak kelihatan sih? What are you mumbling? Dia nge-distract. Oke, siap. Cih, udah kayak ini gua ninja. Kita bisa ngelumpuhin dia dari belakang. Cet E. Oke, kita matiin lampunya. Mulai menarik. Mulai menarik. Ini yang seru. Kalau tembak-tembakan mutan saya tidak ini ya. Tidak berbakat ya. He's looking this way and we need to get to that door. Terus gua harus ngapain, Pak? Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Oke, gua ambil. Great. Now throw it. Oke. I hope the noise distracts him. Well done.
Oke. Kita bisa ngedistract pakai begituan. Hihi. Lucu anjir ini kakek-kakek. Sumpah aja. This system supplies air for the command center. Okay. It's not that large actually. Wait for the moment and go through. I will of course do what I can, but I'm not much of a fighter as you can guess. Okay, thank you. Good luck to you. Thank you, thank you, thank you. Wah, si kakek itu banyak ngebantu anjir. Nah, ini mulai seru nih kayak gini nih. Sneaky-sneaky bunuh orang. Oke, kita mendengar suara si anak. Pencet apa nih gue nih? Apa harus gue tembak? Enggak harus gue tembak. Oke. Oke, istri kita selamat. Mungkin karena cewek. Hunter's badge. It stopped the bullet. Oh, ditabok enggak tuh? Wow, easy. Mampus lu. Oh, berarti gua selamat tuh gara-gara ini kalung. Oh my god, gua lupa ngebaca apa yang mereka omongin. Berarti memang banyak di dunia ini tuh orang-orangnya. Oh, masih perang. Waduh, heck nih. Nih, bangsat. Oh, kakek. Si kakek yang sangat membantu. Dikasih pistol silencer dong. Dari mana dia dapatnya? Anjir, ini kakek baik banget anjir. Ini kakek penyelamat dunia akhirat. Sumpah aja. Oke. So I'll get there easily. Why are you helping us, Andrei Ivanovich? I had... I guess I'll tell you later. Oke, okay, alasannya masih belum bisa dikasih tahu ya. Yaudah, makasih ya pak. Saya pergi dulu bersama istri saya. Thank you, Pak Tua. I see the enemy. Oh. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Kayaknya gue lanjutin sebentar lagi ya. Kayaknya ya. Ini apa nih? Red indicator on your watch turn on if you're still lit. Aduh, kita harus sneaky-sneaky sepertinya. Oke, ini beceng yang dikasih sama si orang tua. Aduh, sampahnya kenapa di situ dah? Salah kan tuh? Oke, gua akan kecoh. Set, salah lagi kan tuh? Goblok Okto, ya Allah. Ini nggak kelihatan. Apa lu? Mati lu. Mampus. Gua ambil lagi sampahnya. Gua cabut ke atas. Rada bolot sedikit ya matanya. Bolot matanya tuh gimana ya? Oke. Gua dapet pisau. Ini bisa pakai pisau. Makan tuh. Apa kayak pisau lebih baik. Kayaknya gua harus kesini. Alright. Sneaky peeky silly. Great job, Artyom. Well,
something. Allahu Akbar. Salah. Masuk lagi. Goblok. Sebiji doang sih di sini. Gua matiin apa ya? What the hell is this? Gotta tell maintenance. Gua matiin lah. Mati lu. Gua loot. Mati lu. Mati lu. Chill, bro. Kok tiba-tiba sepi? Allahu Akbar. Oh, ditangkap dia. Gua kira mau nyantai. Sumpah. Gua kira itu di lagi ngobrol aja nyantai, ternyata diikat. Anjir. Kita menyelamatkan bapak-bapak yang menyelamatkan kita. Oh. Makan tuh. Ketahuan kita tiba-tiba. Oke, 44/21. Mati tuh. Nice. Aduh. Gua kira. Hemat. Hemat senjata. Pelor. Makan tuh pala. Jago juga M-nya istri gua nih. Sumpah. Jago ini. Itu dia satu tuh kagak kelihatan. Buset. Ternyata tinggal diledakin begituannya doang. Ah, kena dong. No. Ternyata itu bisa meledak ya. Oke. Anjir, kebakaran. Jing, jago nih istri kita nih M-nya. Sumpah anjir. Gua stuck. Ana. Cing, api juga tembus anjir. Gila, jago banget istri gua. Wah, istri gua. Kita di carry. Mampus lu, kena spreadon. Gila, kita di istri carry kita. Gimana? Kita di carry istri kita sendiri. Di istri carry kita gitu. Oke, berarti kita naik itu keretanya. Woi. Kenapa bengong sih nih karakter gua? Oke. Tembak dia istriku. Oh, bukan. Ternyata itu si Abah. Oke. Berhasil nih. Buset. Kagak ada yang nembakin kita ini. Flashbang. Kena tangkap lagi. Ya Allah, ketangkep lagi. Lulu. So this is true? You're working for them? Oh. The bastard shot Artyom. Quiet. How did you end up here? Wow, mind blowing sekali. Ternyata mertua kita, temannya mereka. Kok jadi kebingungan sendiri gitu loh. How perfect of them. Wow. Oke guys, mungkin sampai sini aja untuk Metro Exodus episode ini ya. Gua nggak tahu bakal lanjut apa enggak. Kalian komentar aja di bawah. Atau kalian mau ngelanjutin ini gamenya sendiri, storynya kayak gimana? Kayaknya ini seru sih. Langsung aja download gamenya ya di Epic Game. Dan kalau misalkan kalian VGA-nya nggak kuat, beli ya, beli. Cek deskripsi. Kalau kalian mau konsultasi VGA apa yang tepat buat kalian, cek deskripsi juga. Di Google, Google nggak tuh,
di GeForce Community ya. Kayaknya ini ada drama lanjutannya. Ya udah, mungkin sampai sini aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Cek deskripsi ya. Bye bye. Mampus lu. Mampus lu. Mampus.